Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah fa kana khaira rasulin li khairi ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Fasalatullah wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa man syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'urduha as-samawati wal ardhu a'iddat lil muttaqin. Wasari'u dan bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin dan surga, arduha samawati wal ard yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin telah Allah taala persiapkan untuk hamba Allah yang bertakwa. Selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan hidayah beliau kita bisa meniti Ramadan dengan penuh dengan keberkahan dan amal saleh. Mudah-mudahan tentunya keluar Ramadan atau Ramadan berakhir kita telah menggapai titel hamba Allah yang bertakwa. Yang saya hormati kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kabid Kasih Kabak, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin, para ustaz-ustaz yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa cara ataupun bagaimana cara kita menggapai surga di dalam bulan Ramadan, tentunya kita mengingat salah satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya qad ja'akum syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun mubarakun. Dalam riwayat yang lain disebutkan syahrun azimun, bulan yang agung. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan kebebasan api neraka. Dan inti daripada bulan ini juga mewujudkan hamba Allah yang bertakwa, karena hamba yang bertakwa tersebut yang akan mendapatkan surga dan ampunan Allah. Rasul menyatakan telah datang, kita sedang berada sekarang di pertengahan sudah. Kalau dalam riwayat disebutkan bahwa pertengahan yang kedua itu adalah pertengahan maghfirah, artinya banyak kita memohon ampun, tujuannya mendapat ridha Allah, juga ujungnya surga. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam bulan ini Rasul menyatakan fihi, di dalam bulan ini, bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu neraka. Dalam riwayat disebutkan abwabul jahannam, ditutup pintu jahannam. Dalam riwayat disebutkan dibuka pintu surga, ada riwayat menyatakan dibuka pintu rahmat Allah, ditutup pintu neraka, ada riwayat menyatakan ditutup pintu neraka jahannam. Wasufidati syaitan, syaitan dibelenggu di bulan ini. Artinya syaitan tidak punya kekuatan untuk memperdaya manusia, kecuali manusia yang tidak mampu menata nafsunya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi bulan Ramadan ini sendiri sebenarnya bulan surga. Bulan surga, setiap amalan-amalan yang kita lakukan pada siang Ramadan, pada malam Ramadan, buahnya itu semuanya ke surga.
Dan amalan yang kita lakukan di sini di bulan ini, amalan sunnah yang kita lakukan sama nilainya dengan amalan wajib di bulan lainnya. Amalan wajib yang kita lakukan di bulan ini sama dengan 70 kali di dalam bulan lainnya, seperti disebutkan dalam riwayat dalam hadis. Jadi setiap amalan yang kita lakukan di bulan ini dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis kursi, Allah menyatakan kullu amali bni Adam, bahwa setiap amalan anak Adam lahu, untuknya di bulan lainnya. Anak Adam tahu hitungan pahalanya, 1 kali 10, 1 kali 100, 1 sampai mentok 100, 1 sampai mentok 700. Di 700 itu bertahan, tidak lewat di bulan selain bulan Ramadan. Tapi tidak dengan di bulan Ramadan, illa siyam, kata Allah, kecuali puasa Ramadan, kecuali amalan-amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, fa innahu li, maka sesungguhnya amalan tersebut untukku, kata Allah. Allah menyandingkan amalan-amalan yang kita lakukan sekecil besar apapun di bulan ini untuk diri Allah. Allah agung, maha mulia, maha segalanya, maha, menyandarkan amalan kita yang kecil ini kepada Allah berarti menunjukkan sesuatu yang besar di dalam bulan Ramadan. Makanya memberi buka puasa saja, walaupun hanya 1 biji kurma, walaupun hanya pecahan kurma saja, walaupun seteguk air saja, sama nilainya dengan kita berpuasa. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berbuka puasa, walaupun hanya bijur atimain, walaupun hanya seteguk air, sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Masya Allah, di bulan ini dilipat gandakan. Di siang hari kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, di malam hari mendirikan dengan salat tarawih, tahajud, witir, kemudian dengan tadarus. Makanya Rasul menyatakan bahwa di bulan ini ada 3 riwayat, misalnya, man sama ramadana imanan wahtisaban, man qama ramadana imanan wahtisaban, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufir. Ujungnya semua ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya diampuni orang yang beriman, meyakini pahala Allah di bulan ini, meyakini bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan, yakin ampunan Allah di bulan ini, dan beramal dengan sungguh-sungguh, wahtisaban, mengharapkan ridha Allah Ta'ala, bukan hanya sekedar surga, tapi ridha dari Allah. Kalau sudah dapat ridha, pasti dia masuk surga. Jadi cari dulu ridha Allah Ta'ala, surga pasti dapat. Makanya di dalam Al-Quran ketika Maryam, istrinya Fir'aun, Maryam bukan istri Fir'aun, bukan, Asia, belum pikir kadang-kadang. Jadi Maryam, Maryam mana, apa, ibunya Nabi Isa. Asia ketika mau dilemparkan batu ke Asia, Asia tersenyum. Fir'aun heran, kok bisa dia tersenyum? Bukankah mati ke depannya? Tersenyum. Rupanya Allah Ta'ala sudah menampakkan tempatnya di dalam surga. Apa doa Maryam? Doa Asia, Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Rabbi, wahai Tuhanku, ibni li, bangun untukku indaka, di sisimu, baitan, baru rumah di surga, fil jannah. Jadi sebelum memilih rumah, pilih dulu tetangganya. Itu berdasarkan ayat tersebut. Ya Allah, bangunlah untukku di sisimu rumah di surga, bukan surga di sisimu, atau bukan rumah di sisimu, bukan, tapi di sisimu dulu. Karena kalau sudah dapat kasih sayang Allah, kalau sudah dapat rahmat Allah, kalau sudah dapat ridha Allah, itu pasti diampuni dosa orang-orang tersebut. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah sampai 15 menit. Sudah sampai. Ya. Kalau sudah sampai, ya mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau saya lanjut saja. Enggak, kita buka sesi pertanyaan. Lanjut, ha? Lanjut. Ya. Nyuka sepakat kan? Jadi di bulan Ramadan ini
bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang pintu surga dibuka seluas-luasnya. Kalau di bulan lain kita datang kepada Allah banyak sekali hijab-hijab, sekat-sekat, tapi di bulan ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan datang dengan rahmatnya kepada kita, menawarkan berjuta-juta ampunannya, berjuta-juta bonusnya untuk kita menggapainya. Makanya malaikat menyatakan, ya baghiyal khairi abshir, wahai orang yang biasa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan lainnya, abshir, berbahagialah, bersegeralah di bulan ini. Makanya panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang punya keinginan untuk membersihkan dirinya, hanya orang-orang yang beriman untuk beramal dengan sungguh-sungguh, yakin janji Allah nanti yaumil mahsyar, hari kiamat, dengan ampunan pahala dan surga Allah Ta'ala. Jadi panggilan untuk orang yang beriman. Jadi Ramadan ini bulan pilihan sebenarnya. Siapa yang mau, ayo. Tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi kalau tidak mau, sayang. Rasul menyatakan, man hurrima khairuha faqad hurim. Orang yang di dalam bulan ini tidak mendapatkan kebaikan yang begitu banyak, faqad hurim. Itulah orang-orang yang rugi. Itulah orang-orang yang nelangsa nestapa. Sama seperti seekor tikus, tikus mati kelaparan di lumbung padi. Kalau tikus mati ya kelaparan di tepi jalan, tidak apa-apa, itu wajar. Tapi kalau tikus mati di lumbung padi, makanannya di depan, mati gara-gara kelaparan, bukan karena sakit perut, gara-gara kelaparan. Artinya makanan ada di depan, enggak tahu itu makanan. Ini sangat sayang. Dan orang di bulan ini tidak mampu mengkhatamkan Al-Quran, tidak mampu menggapai ridha Allah, tidak mampu keluar dari bulan ini menjadi hamba bertakwa atau mendapatkan surga Allah, ini termasuk orang-orang yang rugi. Barangkali tahun depan kita tidak punya kesempatan, tidak punya kesempatan dengan berbagai hal. Bisa jadi kita sudah duluan meninggal. Tapi kita berharap mudah-mudahan panjang umur ya. Amin. Dapat kita tahun depan lagi. Tapi kalaupun tidak dapat tahun depan, bulan ini kita maksimalkan 15 ini. 15 sudah lewat. Hanya dapat apa lah ambil. Tidak ada perubahan. Kecuali hanya lapar, haus, buka puasa, lapar, haus. Itu yang kita dapatkan. Kalau itu yang kita dapatkan, Rasul menyatakan, laisa lahu min siyamihi illa atsu wal ju'. Alangkah banyak kami. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat daripada puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Masya Allah. Jadi mari bersama sedikit kita di bulan Ramadan ini, kita persembahkan amalan-amalan terbaik kita dengan niat yang ikhlas, dengan sungguh-sungguh mengharap ampunan Allah, agar kita dapat item Lailatul Qadar. Jadi catatan yang kedua pada hari ini, Lailatul Qadar. Kenapa dengan Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Malam yang lebih baik, bukan baik, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Tidak ada di antara kita yang mampu berdiri, puasa, qiyam 83 tahun. Karena usia umat Nabi Muhammad paling 63 tahun, itu usia normal. Kalaupun lewat, sudah mungkin sudah uzur, belum potong masa balik lagi. Jadi ini 83 tahun, ada satu malam yang disebut dengan malam kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahtera sentosa sehingga fajar menyingsing. Ada satu malam yang pada malam tersebut turun malaikat ruh, yaitu Jibril. Yang pada malam tersebut, yufraku fiha kullu amrin hakim, ditetapkan beberapa ketetapan untuk hamba tersebut di tahun. Dan barang siapa yang dijabat tangannya pada malam tersebut, dia akan cepat tersentuh, dia akan mudah mengeluarkan air mata, dia akan, hatinya akan hidup sepanjang tahun tersebut, dan akan mampu melewati 11 bulan ke depan dengan kebaikan dan berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Allah menyatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar,
malam turunnya mukjizat terbesar Al-Quran. Malam turunnya malaikat semua penuh. Sehingga disebut qadar itu dayiq, sempit, karena turunnya para malaikat. Jadi pada malam tersebut, malam yang damai sehingga tidak ada panas yang terlalu dingin dan terlalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, panutan tauladan kita, mencari malam tersebut. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyral awakhir. Kita baca asyra karena maaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mizarahu, beliau mengencangkan tali pinggangnya. Nah, pakai talqiing. Kalau talqiing diikat lagi. Ah, bukan itu maksudnya. Nanti susah kita bernafas. Makna diikat syadda mizarahu, beliau mengikat pinggang itu, bermakna ditafsirkan oleh ulama hadis menyatakan bahawa beliau fokus bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bahkan menjauhi istri beliau ketika 10 terakhir. Bahkan beliau beriktikaf. Dan amalan iktikaf itulah yang kita amalkan sekarang untuk mencari Lailatul Qadar. Syadda mizarahu, beliau mengencangkan tali pinggang beliau. Wa aiqada ahlahu, membangunkan keluarganya, anak istri beliau. Di bulan-bulan yang lain tidak terlalu beliau sapu air saja di muka, kalau tidak bangun ya tidak apa-apa. Tapi di bulan ini beliau pengen juga agar anak dan istri beliau mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mendapatkan malam tersebut? Apa yang harus aku baca? Rasul menyatakan, kuli, katakan, wahai istriku, wahai Aisyah, Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau maha afun, memaafkan. Engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, menyukai memberi maaf. Menyukai mengampuni. Fa'fu'ani, maka berikan aku maaf. Ya Allah, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Jadi itu salah satu doa yang biasa kita baca dalam tarawih. Allahumma innaka afuwwun karimun. Karena ditambah dengan karimun, halimun, boleh. Karena karim itu maha pemurah. Halim, maha lembut, maha penyayang. Jadi di antara sifat-sifat Allah Ta'ala itu, Allah suka untuk dipuji dengan kata-kata yang bagus. Kata-kata yang baik. Karena Allah layak untuk dipuji. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi di bulan ini, agar surga dekat dengan kita, perbanyak amal saleh, baik siang maupun malam. Melakukan kebaikan, tadarus, sedekah, memberikan makan kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan berbagai macam hal yang lain kita lakukan. Kemudian berdoa, perbanyak berdoa di bulan ini. Apalagi ketika kita berbuka. Karena ada kebahagiaan dalam hadis dikatakan ketika berjumpa Allah, ketika berbuka. Ketika berbuka dianjurkan banyak berdoa. Karena Allah Ta'ala mengganding ayat 183 kewajiban berpuasa, kemudian 186 mengenai dengan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan Allah kita jauh sehingga kita menyuruh Allah Ta'ala, atau Allah itu dekat sehingga kita bermunajat?" Allah menjawab, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila bertanya kepadamu hai Muhammad, 'ibadi, hambaku, anni, tentangku, di mana aku, jauh atau dekat? Fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dekat, aku terima setiap permohonannya. Maka sepertiga malam Allah turun dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Allah mengatakan, adakah yang memohon? Aku terima permohonan. Ada yang memohon ampun? Aku berikan ampunan. Ada yang meminta? Aku penuhi permintaannya. Makanya kita tegaskan bahwa kalau Ramadan yang penuh dengan luar biasa ini tidak betul-betul kita memberi perhatian khusus, kita sangat rugi sekali. Kalau ada orang yang, kalau FB itu, FB, WA, mungkin bisa kita konekkan ke alam kubur, mungkin mereka akan meminta, doakan saya di bulan Ramadan, apalagi malam Lailatul Qadar, untuk diampuni dosa-dosa saya. Atau kalau diberikan paket untuk hidup selama satu Ramadan, mungkin kita tidak ada tempat lagi. Mayat-mayat itu pada semuanya tekun beribadah, tapi tidak ada kesempatan. Makanya kita masih punya kesempatan, kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Apalagi
kita akan menanjak terus ni. 15, 16, 17, 18. Menembus 30, itu bonus itu makin banyak. Jadi super bonus itu Ramadan ini sebenarnya makin terakhir itu makin banyak. Karena seleksinya di awal-awal sudah jatuh yang berguguran syahid kan. Di, ada syahid di 10 pertama, naik lagi syahid lagi nanti beberapa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk syahid di dalam bulan Ramadan. Sanggup menembus, menembus, menembus. Karena makin jauh makin banyak pahalanya. Sehingga orang di Arab misalnya, di Mesir, misalnya di Sudan, misalnya di Arab Saudi atau di Timur Tengah, itu makin 10, makin 15 ini, makin 20 menembus, itu makin heroik perjuangan mereka. Kadang-kadang kita lagi jalan buka puasa, padahal kita mau makan ke rumah kita, tapi kaki hila-hila tarik kita. Kita nak mau makan, jangan, saya mau pulang, jangan, jangan, harus makan walaupun hanya seteguk air. Kenapa? Karena keinginan mendapat mencuri pahala kita gitu. Makanya harus di bulan ini juga pintar-pintar kita mencuri pahala gitu. Dengan cara curi pahala, kasih makan buka puasa orang lain. Ini bahasanya agak vulgar. Artinya mengambil pahala orang lain. Hadirin, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi, singkatnya bahwa para ulama sendiri mengenai penetapan Lailatul Qadar itu banyak versinya. Ada yang menyatakan pada malam-malam ganjil, Ibnu Abbas. Dan ada riwayat juga menyatakan bahwa pada malam 27. Ada yang menyatakan malam 23. Ada yang menyatakan malam 21, ada yang menyatakan malam 17, kita peringati Quran 17. Ada yang menyatakan malam 24, pendapat Profesor Almarhum Ali Mustafa Yaakob, 24. Dan juga beliau ambil dari Imam Suyuti. Jadi, ada yang menyatakan berpindah-pindah, Lailatul Qadar. Cuma Rasul menyatakan bahwa, iltamisuha fi asyril awakhir. Carilah Lailatul Qadar tersebut pada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Hikmahnya, Rasul tidak menentukan malam apa, supaya kita tidak sibuk dengan kapannya, tapi amalan apa yang kita persiapkan untuk malam tersebut. Amalan-amalan apa yang sudah kita siapkan agar Allah Ta'ala luluh. Luluh itu ya. Kita merayu Allah Ta'ala. Kita memohon dengan Allah. Kita memohon menangis-nangis, terseduh sedang. Apa-apa, pura-pura menangis juga tidak apa-apa. Allah suka. Sama ya, kalau manusia saja suka kita rayu, kita berikan bingkisan, kita SMS tahajud call. Misalnya, dulu itu ya. Sama jahiliyah misalnya. Mungkin ada yang belum keluar dari jahiliyah, tapi keluar Ramadan dan kita sembuh semua. Jadi, di dalam kita rayu Allah Ta'ala. Sekarang perbanyak doa, perbanyak 24 jam kita berdoa. Kapan ya Allah berdoa, ya Allah ampuni saya ampun. Selalu. Allah Ta'ala malu sekali. Allah dalam sebuah hadis berkata, Inna Allah hayyun karimun. Allah maha malu, maha pemurah. Sangat malu apabila seseorang mengangkatkan kedua tangannya, menyeru ya Allah, ya Allah. Menolak orang tersebut. Karena Allah maha kaya. Karena zat yang maha kaya itu tidak menolak orang yang meminta. Orang yang kaya hakiki itu tidak pernah menolak permintaan. Walaupun hanya diberikan beberapa, misalnya ya sedikit saja. Tapi tidak pernah menolak. Itu ciri orang kaya. Dan apalagi Allah yang sifatnya ghaniyun. Jadi Allah mampu memberikan semua ampunan Allah. Semua kita ini dapat ampunan Allah, tidak mengurangi kehebatan, tidak mengurangi keagungan Allah. Tidak diberikan kita semua ampunan Allah, tidak mengurangi apa-apa. Kita aja yang bersedih. Keluar Ramadan tidak dapat apa-apa. Mudah-mudahan penyampaian kita pada hari yang berbahagia ini, kesempatan yang pertama, mudah-mudahan begitu menggoda, selanjutnya sering diundang. Nah, misalnya nanti sore juga ada acara di Balai Kota juga. Balai Kota ada acara santunan anak yatim. Di sana ada sekitar 500 saya dengarkan. Sekitar pejabat ada 300 yang diundang. Juga mungkin akan ada pembahasan mengenai anak yatim. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Dan tentunya mungkin dari hari pertama sampai hari ini para ustaz kita sudah berbuih-buih. Gubahabah kamu apa-apui. Sekarang tergantung kita mau, karena semuanya itu pakai man. Artinya semuanya keinginannya kembali kepada kita masing-masing. Mau diampuni, minta ampun. Mau dimaafkan, minta maaf. Mau dapat yang Allah, di bulan ini Allah Ta'ala datang kepada kita. Mau segalanya ada di sini. Tergantung pilihan kita. Tapi kita berharap kita di akhir Ramadan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan.
atas segala kata-kata yang tidak pada tempatnya. Sudah ya? Ya, aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.